warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat, ini adalah padi yang siap dipanen. Padi ini nanti kita lihat proses pemanenan padi dengan sistem mesin manual dan mesin kombi seperti tang itu yang buatan dari luar negeri. Ya, mari kita lihat prosesnya gimana. Video ini adalah proses pemanenan padi. Ini padi yang sudah tua yang siap dipanen. Yang pertama ini mari kita lihat proses pemanenan padi dengan sistem manual atau mesin manual buatan Indonesia. Ya, mari kita lihat prosesnya begini. Prosesnya juga sangat cepat, tapi butuh tenaga banyak. Kalau pakai tenaga sistem zaman dulu, proses pemanenan padi ini. Inilah mesinnya, dan juga itu ada pengangkut dan ada orang-orang pekerja sangat banyak. Dan itulah proses pemanenan padi sistem mesin manual, juga sangat lumayan bagus.
juga proses pemanenan padi dengan sistem mesin kombi panen padi zaman sekarang. Ini pakai mesin panen padi tipe FM Worldstar WS7.0. Mesin ini sangat bagus dan sangat cepat untuk proses pemanenan padi. Mari kita lihat dan kita saksikan prosesnya begini. Sangat cepat dan membutuhkan sedikit orang dan bisa mempersingkat waktu dan cepat untuk proses pemanenan padi ini. Ya, begini prosesnya. Tinggal kita jalankan mesinnya di ladang padi yang siap kita panen. Berputar-putar, nanti bisa siapkan karung dan sudah terisi di dalam karung, sampahnya juga sudah terpisah, jerami terpisah dari gabah. Ya, itulah prosesnya. Sangat cepat. Terima kasih kawan-kawan yang sedang menonton, dan yang setelah menonton ini jangan lupa di like dan subscribe channel saya Abdul Wahid. Dan dari saya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.